Kita sinkronkan obat sinkron ya, pokoknya kita rekomendasikan lah untuk sahabat tani semuanya. Ini di musim penghujan saja kita masih dapat melakukan pemanenan ya. Nah, ini loh ya, ini yang harus kita tata lur-lur. Nah ini kita tata, jadi kalau nggak tata nanti amburadul ini ya. Nah ini tapi udah terlihat tampak cantik sekali ya, cantik sekali tanaman saya ini. Ini sekali tanam wis kita tidak perlu tanam lagi ya. Tidak perlu tanam lagi. Tinggal kita nunggu panen. Juga melakukan perawatan. Dan ini sangat kita sinkronkan. Obat sinkron ya. Pokoknya kita rekomendasikan lah untuk sahabat tani semuanya. Ini di musim penghujan saja kita masih dapat melakukan pemanenan ya. Nah ini loh buahnya. Tuh buahnya telur. Loh ini loh ya. Aduh banyak yang sembunyi. Dan ini nanti insya Allah besok lusa ya kita memanen. Besok lusa kita memanen. Nah ini tanam ini buahnya lo ya. Nah ini yang bisa kita panen besok lusa. Dan ini bakalan nih lo gitu, bakalan ini nerintip. Nah nerintip banget iki. Iki sungguh pian ngaran ya. Pokoknya untuk sahabat tani semuanya ini sangat kita rekomendasikan. Dan sayang kalau panjenengan tidak kalau punya lahan yang panjang tapi merawatnya enggak begitu bisa sempurna, eman-eman lur ya. Aku aja tanaman ini hanya sekitar 10 meter musuh 100 ini ya. Ini kita tanami kecipir. Kita tidak ingin ribet-ribet lur. Dain ribet, yang penting tanaman sempurna dan bisa dipetik hasilnya gitu loh ya. Karena kita di kampung. Kita di kampung kalau kita tidak putik ya enggak dapat duit lur. Kita bukan pegawai juga bukan artis. Kita itu orang awam lur. Jadi kalau kita tidak telaten ini guys, jangan berharap ya. Demikian sahabat tani semuanya. Semoga video kali ini ada manfaatnya buat sahabatku tani dimanapun Anda berada. Ya, ini silahkan kalau panjenengan berinteraksi langsung tuh terbuka untuk Anda. Terbuka untuk Anda ya. Jalur WA kami juga terbuka. Kalau Anda ingin tanya-tanya tentang tanaman seperti ini. Ini loh ya. Tuh. Tanamannya sangat subur dan sangat lumayan banget ini. Sangat lumayan. Kenapa kok panjenengan selalu saya ajak untuk menanam kecipir? Nah, ini ya. Karena ini loh buahnya, Lur. Loh buahnya. Buahnya loh dan rentip toh. Ya, paling ditunjang nanti 4 hari ke depan tidak hujan itu lebih lebih besar lagi buahnya lur. Oke, yang jelas tunggu terus jalan-jalan kami hanya di Jatimulia TV. Sahabat tani